Ini kita mulai mau jalan bersama ayah dan Hadi, adik Hari, menuju tempat latihan adik Hari. Lagi mampir di Kelurahan Arab Melayu. Nah, ini bersama Ning Ian. Ini adalah pimpinan dari Los BJKS. Los BJKS. Perlu diketahui bahwa Ning Ian ini termasuk salah satu orang yang sangat mensupport Hari dari awal. Jadi dari Hari sempat bergabung sama grup Baklawi, kemudian baru pindah ke El Zaka begitu. Nah, nanti kita lanjut pas di tempat latihan ya. Latihan Baklawi. Latihan di Baklawi. Ya. Kalau kemarin saya perlihatkan Menara Gantala Aras dari kejauhan. Nah, hari ini saya ingin memperlihatkan dari dekat. Sekarang kita sudah mulai mau jalan menuju tempat latihan Hadi bersama Kasida Baklawi. Teman-teman, ini kita sudah berada di atas Menara Gantala Aras. Nah, kita mau jalan melewati jembatan Gantala Aras. Boleh simak videonya. Beginilah keakraban ayah bersama teman-teman. Inilah jembatan Gantala Aras. Ini di bawahnya ada sungai Batang Hari. Kalau kemarin kita ambil video dari sana, sebelah kanan sana, di Pelabuhan Ketek yang kedua. Ini kita ambil video dari jembatan Gantala Aras. Gitu. Ini adalah rombongan kita mau pergi latihan bersama Hadi. Beginilah penampakan Sungai Batang Hari dari atas jembatan Gantala Aras. Itu ada gedung WTC Batang Hari Jambi dan gedung Ramayana Batang Hari Jambi. Ini adalah di sisi kiri jembatan Gantala Aras. Di sana kelihatan kecil, ada jembatan juga. Itu adalah jembatan Auduri 2. Nah, ini kita sudah hampir sampai di ujung jembatan Gantala Aras. Nah, di sisi ini kita sudah hampir sampai ke ujung. Di ujung ini di sebelah kiri saya, ini adalah rumah dinas Gubernur Jambi. Kelihatan puncaknya dari sini, gedungnya. Oh, sebelah kanan saya ada gedung Kaisermat Jambi dan WTC Batang Hari Jambi. Nah, ini kita sudah hampir sampai di penghujung jalan. Ini kita sudah hampir sampai di ujung jembatan Gantala Aras menuju tempat latihan. Rombongan kita yang ada di belakang yang sama-sama mau menuju ke tempat latihan. Ini yang dua di depan bukan? Kita berangkat dulu menuju tempat latihan. Ini mobil jemputan sudah sampai. Sekarang kita sudah berada di tempat lokasi latihan Hadi.
Nanti sebentar lagi mungkin baru dimulai. Pantau terus. Ini ada ayah, capek anak ya. Capek ya. Tapi tetap semangat. Hatiku
Latihan sudah selesai, jadi kita lanjut berangkat menuju pulang, menuju kampung halaman, kita seberang. Jadi pamitan dulu ya, pamitan dulu sama semua. Yalah, pamitan dulu sama bos. Sampai di Gentala. Nah, perginya sore, pulangnya malam nih. Ini teman-teman kita. Ini ayah. Capek ya? Tapi tetap semangat ya? Oke, lanjut jalan. Nah, begini suasana Gentala Aras di malam hari. Kebetulan kita pulang latihan sama Hadi malam ini, sekalian kita videokan. Inilah kawan-kawan, nampakkan Gentala Aras di malam hari. Ada Ancol, gelap ya, tapi cahaya lampunya terlihat lebih indah di kegelapan malam ini. Ini saat ini, saat saya rekam video ini, di sini sudah hampir menjelang waktu Isya. Jadi di malam hari tulisan Gentala Arasnya sangat terlihat jelas, dihiasi oleh lampu-lampunya yang bercahaya dan terlihat indah di bayangan. Sungai Batang Hari juga terlihat indah. Indah negeri Jambi, Jambi kota seberang. Kalau dari sisi kanan, dari sisi kiri, ini ada tulisan untuk tulisan Jambi kota seberang. Indah spesial vlog kita hari ini, kegiatan dari latihan Hadi bersama musik gambus dan Mbak Lawi. Nah, yang dari tadi siang sampai malam ini baru selesai.